Good morning guys, welcome back to my vlog. Nama saya Hajan dan hari ni aku tak tahu nak pergi mana tapi kita dah ada chip dekat rumah Amin. Kita ada kemas semua dah ready and aku paling awal hari ni bangun, paling awal sampai. Setuju lah semua, kalau semua diam maksudnya mereka setuju. Mission aku adalah, sekejap kau bawa tak kasut. Yes. Sejam sebab apa? RM70. Bapak mahal. Eh, come here. Yup. Aku dah minta kasut kat Aizat tau. Ada, stokin tak ada. Stokin? Stokin lah, takkan tak ada stokin. Semua benda minta je aku. Sejak aku duduk sini memang aku minta je semua, mengemis je. So far profit lagi. Tak ada rugi langsung lagi buat masa ni. Ni nampak ni? Kalau tak ada emas, nampak ni? Banyak gila emas ni. So aku pun boleh minta juga, jangan risau. Sentiasa profit. Disebabkan kita ada extra time, kita buat green tea. Ini green tea aku kurang manis sebab semalam aku buat ada orang tegur aku macam manis gila. So aku paksa buat tak ada gula. Sedap lah. Aku sekarang ni tengah dalam dilema. Aku tak tahu sama ada nak bawa kamera ke tak, ke bawa kamera tanpa mic ke. Aku tak tahu lah, aku nak pakai phone je. Sebab lately ni aku asyik banyak sangat pakai phone. Vlog aku, footage jadi kurang cantik. So, okey lah, bawa je lah. Bawa je kamera ke mic ke apa semua aku bawa, okey. Tak jadi masalah. 7.42. Bapak aku meh. Semua besar-besar duduk belakang. Mana muat aku ni. Alamak, minyak dah habis. Bapak aku meh. Sampai hati kau. Eh, semua black lah. Aku je ada black juga. Black. Black juga, aku black juga. Kita semua black ni. Sayang sangat baju dia black je. Baju free. Kena bahan lagi. Maksudnya kalau kena bahan tu, maksudnya kena beli baru lah. Nah, ambil. Agak-agak black. Dengar pepatah lama kata janji Melayu. Tak ada lah. Janji Hazim Hamdan. Aku awal hari ni tau. 7:30 aku datang tadi. Yang lambat tau. Aku nak tweet lah apa lah. Aku jarang lambat tau kalau aktiviti yang sukan. Member panas. Oh. Hai. Hari tu kau lambat sekali. Aku lambat 2 kali. So lepas ni kau lambat sekali lagi je lah. Licin lah. Kasut Salomon kot. Takkan licin. Karimor kot. Karimor. Mak. Kena dah. Aku. Baru seminit kita mulakan kita punya hiking. Ini adalah praktis kita orang punya warm up lah. Next week nak panjat gunung yang lebih tough daripada ni. Laju Amin kat depan. Jarang-jarang berlaku. Take one. Rasa berguna tak ni, bawa ni. Nunuang apalah sangat. Kemas steady. Ni apa ni? Menghala ke puncak? Yang sikit. Ke puncak ke? Dia naik. Eh. Maksudnya? Jom. Dah. Let's go. RM20. dari semalam lagi RM20 Amin ni. Kat dalam kereta. Aku masalah tu RM20. Eh lawa. Macam berasap-asap. Wow. Turun. Wow. Oh, tuan nampak. Ada satu sun rays. Ya. Cium mulut. Amin berpanas dengan aku. Gaya macam dah sampai. Perbuatan yang dilarang. Dilarang berkelakuan sumbang. Sikit lagi. Dia kalau nampak dah naik tu dah dekat. Dah nak dekat dah kan. Nanti dia akan ada naik. Sebagai salah seorang peserta Gunung Noang, aku terpaksa. Malas lah. Allah. Alamak. Aku ada kejadian berlaku dekat kita punya captain. Chip. Chip okey Chip. Cik-cik, hurray. Kau tak habiskan ayat kau. Tapi tak apa, rest dulu. Tapi tak apa, rest dulu. Semput. Aku semput kak. Jangan risau. Sikit lagi. Eh, hey, ayat sikit lagi tu. Dah boleh training lah eh. Dah sampai dekat sini. Aku tak tahu ni. Unity Trail. Lepas tu, dia bagi touch tu indicator. Kau sedang berada dekat. Tak ada bagitahu lah pula. Tak apalah. Teruskan je perjalanan. Okay, Chip. Steady. Steady. Steady ke, man? Steady.
Ada naik lagi, sikit je lagi. Kalau kau dengar, sebelah sana dah bunyi highway. Tapi dengan cerita macam salah jalan. Ni dah macam turun bukit dah ni. So, kena patah balik. Baiklah, kita patah balik. Tak tahulah mana. Okey, update. Sekarang kita teruskan dengan jalan yang tadi. Teruskan je. Apa nak jadi? Jadi. Sebab tadi ada orang lalu. Dia tanya, oh ni pick ke? Kakak tu kan. Cakap, haa ni pick. Dia confident. So, kita ikut je. Kalau salah, kamera ada di sini. Sebab dah macam turun bukit ni, nampak ni. Lagi turun bukit. Nice. Putri. Okay, so kita another take 5. Ni dah memang pacak gila. Nanti sampai lagi kot. Dah dekat ni. Sampai ni. Habis dah. Sampai kak. Sampai. Dia naik 3 putri. Dah sejam dah. Kita hiking. Sejam dah eh? Sejam. Wow, wow, wow. Dia sampai. Nak gambar epic tak? Boleh tak? Gambar? Mana? Kotak dia jangan dia bahaya tu. Boleh. Serius lah? Takut tu. Ajak suruh aku ambil gambar kat. Jatuh aku nanti. Penat dong boy. Hari ni tim Sabtu pagi. Terpaling sama Haika. Kemal, Daus, Amin. Dah tak nak cakap dah tu. Isaac. Terpaling Haika. Kalau Isaac tipu aku 10 kali, kali ke 9 aku percaya kat dia. Masalah dia. Alah ni pendek lah main 3.6 km je. Santai. Santai lah ni. Aduh, cuma pacak sikit time hujung je tadi. Itu je. Sebab kita dah turun banyak hari. Ya yeah, betul. Apa yang naik mesti turun. Apa yang turun mesti naik. Tapi aku nak nasi. Nasi lemak apa paling sedap sini? Tolong bagi tahu aku, aku lapar. Ni ajak take 5, take 10. Sejam tu. Oh. Sejam ke? Wei, ni ni ni. Boleh. Ada berapa ringgit tu ambil habiskan. Ada berapa ringgit habiskan. 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 Berapa yang ada dalam tu habiskan. Tak ada hal. Habiskan. Ada RM10 eh dalam tu. Sambung ada. Eh tadi macam tak nak gaya. Main sambung. Alah rugi aku tak rakam Amin cakap dia diet tadi. Ada. Ada. Aku nak Milo, ada Milo, Milo. Ada tu. Ha? Ada Milo, aku nak Milo. Oh ada Milo siut. Banyak betul lah puteri kat sini nampak. Ramai. Slow je, slow je tak boleh kuat. Teka berapa puteri sini? Eh kat sini. Dia dekat tu 3 je tapi kat sini try kata ramai weh. Ramai kalau biasa-biasa tak apa ni semua cantik-cantik tau. Tapi tak tahu lah umur berapa. Aku dah kira je. Berapa banyak? Barbie. 24 puteri. Orang yang kahwin, orang yang paling ada girlfriend, yang paling gatal sekali. Tengok ni ah, orang yang tak ada apa ni yang. Itulah tu. Ai member lain macam tu lah tu dia. Zack, asal kau punya Milo macam pekat eh? Ini cokcok. Oh. Aku cakap siap-siap eh. Isaac, kau lain kali kau minum Milo kau siap kau. Sabar. Makan sikit pun kena kau. Apa? Dah nak balik ah. Jom nak turun nak cek nasi lemak. Eh, bukanlah. Apa? Nasi daging bakar. Nasi daging bakar. 12 lah tapi. Sekarang kau apa? 9. Okey, kita dah sampai sekarang ni pukul 11:11. Moving time berapa? Aku rasa ada 2 jam. Ada 2 jam ke? Ada 2 jam. Ha. Ni tengok timing. Tak sikit berapa? Sejam 54. 54 tengok kalori apa? Ya betul. Eh, nama tu je. Aku punya sama macam 700 ke kak? Dia tengok body, tengok body. Okey, aku ni 700. Ming. 100 ah. Eh, boleh cakap. 100 MD lah bro. Kita nak pergi nasi sup. Nasi sup tulang daging bakar. Sedap ke tak ni? Kak lah dekat. Pedas tak? Aku nak pedas. Ha? Aku nak dia pedas. Ada sambal, sambal belacan. Aku nak pedas. Dah. Mana Zack? So ni lah praktis kita lah. Ceritanya cik boleh tak? Naik nuang esok. Esok, next week. Lepas tak? Lulus tak? Ya, tak ikut. Bos tak kasih lah. Esok. Asal tak boleh. Gemuk. Dia body shame kau. Tengok body dia. Ah, body shame lah korang masing-masing. Dah jom lah gerak.
lepas pun tak ni sip. Kalau nuang ni rasa agak-agak nuang. Kalau ikut prestasi aku rasa 50-50 tu. 50-50. Okey, okey, okey. Kalau tak lepas kita kayu basikal lah. Putrajaya, okey kan? Okey, Putrajaya. Jus! Jom! Keluar. Okey dah, habis. Ni makan. Aduh ay, dengan bunga-bunganya dinding, aku tak tahu lah bila aku nak cabut. By the way, outro untuk kali ni, aku nak baca kenapa kita suka buat bad habit dan kita malas gila nak buat benda yang baik, good habit. Sebab apa yang kita buat, kita fokus dekat apa yang ada dekat sekarang ataupun future yang ke depan sikit je, kita boleh fokus dekat situ. Jadi apa yang kita buat, kita nak outcome dia immediate. Tapi kita kena sedar yang dekat modern society ni, banyak pilihan yang kita buat tak akan benefit kita serta-merta. Sebab contohnya kalau kita buat kerja yang bagus, kita akan dapat gaji ujung bulan. Kalau kita exercise sekarang, maybe kita akan kurus bulan depan atau 2 bulan lagi. Kalau kita simpan duit sekarang, maybe dia akan membantu kita waktu kita pencen nanti, waktu umur 50 tahun atau 60 tahun. Jadi apa yang kita buat sekarang, return tu lambat, dia delay. Tapi dia adalah something yang bagus. Normal lah, kita kan manusia kan, apa yang kita buat kita nak reward sekarang juga. Tapi masalah benda tu jadi macam instant gratification. Kenapa orang hisap rokok kalau dia tahu benda tu akan naikkan chances untuk kena lung cancer? And kenapa orang makan banyak kalau dia tahu benda tu boleh naikkan chances dia untuk obesity? Bila kita faham yang otak kita ni dia priority reward, dan jawapan dia clear lah, yang sebenarnya consequences untuk bad habit dia delay, tapi dia punya reward dia macam immediate, terus dapat. Dan good habit pula dia terbalik, consequences dia terus dapat sekarang, macam penat lah, malas lah, sakit lah, itu ini, tapi dia punya reward lambat gila. Sebab itulah kita lebih selesa untuk ada bad habit daripada good habits. Benda ni lebih kepada macam mana kau nak berjaya dalam hidup. The road less traveled is the road of delayed gratification. If you are willing to wait for the rewards, you will face less competition and often get a bigger payoff. Orang kata, the last mile is always the less crowded. So, vlog. See you guys in the next one.